Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Dio di Sokin. Salam santai. Seperti biasa, video kali ini rutinitas pagi berangkat kerja. Sambil kita apa ya? Ngebahas apa ya? Apa kita masukkan dalam episode ngopak? Ngobrol pagi. Hai. Udah masuk episode berapa ini? Gue udah lupa gue. Ya balik lagi di episode ngopak, ngobrol pagi ngalor ngidul, ngebahas apa aja yang ada di jalan, yang ada udah lewat, yang belum, yang akan datang, apa aja dibahas lah, yang ada, yang gak ada, diadadain. Ya sambil ngobrol-ngobrol aja, berangkat kerja menemani pagi ya kan, ya gak pagi juga sih, udah siang. Sekali di video kali ini kita sedikit membahas mengenai apa ya, ya peralatan dalam berkendara, ya peralatan safety lah, termasuk wajib juga lah ini. Apa itu? Ya itu glove, tuh sarung tangan. Karena di video ini gue mau sedikit nggak berbagi informasi aja. Jadi yang kemarin glove gue yang lama tuh, Skoiko juga, itu hilang satu pas kita lagi San Mori ke Sentul tuh, yang kopi antologi, hilang satu, jatuh anjir, sisa satu tuh. Untung si Adi bae dipinjemin gue sarung tangan, ya walaupun yang jarinya modelnya yang buntung, panas-panas juga. Singkat cerita, gue langsung nyari lagi apa sarung tangannya dengan yang merek sama, merek sama, terus apa namanya, desainnya juga sama, ini gak ada yang beda dah gue nyarinya. Ini motif kayak apa sih, ya motif kayak gini lah gitu tuh, Skoiko-nya kelihatan lah ya, dari sini kelihatan. Kenapa gue beli merek Skoiko lagi? Karena menurut gue dengan harga murah meriah, harga terjangkau, Skoiko tuh rekomen banget buat ya buat yang budget-budgetnya minim lah. Ya merek lain banyak, cuma karena gue sebelumnya udah pakai ini Skoiko, jadi apa ya, kayak yang enak gitu, makanya gue nyari lagi. Terus harga terjangkau. Kalau di online harganya yang kayak gini modelnya dia 120. Kalau di toko lebih mahal. Dulu pas sarung tangan gue yang pertama nih sama persis kayak gini, Skoiko-nya gue beli di toko helm, anjir mahal banget, 150-an. Pas lihat di online, anjir segini doang. Ya iyalah, beda lah ya, ada toko, ada pajak, pajak tempat. Ya pokoknya menurut gue enak banget sih ini Skoiko tuh, dari bahannya, dari desainnya minimalis, simple. Gue sukanya warna-warna hitam ya, gak suka yang banyak-banyak warna. Dulu gue pernah pakai sarung tangan yang berwarna gitu, warna biru, yang model karet, yang kayak motor trail tuh, yang dipakai-pakai anak-anak supermoto, merek apa sih, Fox gitu-gitu loh. Harganya cepean, gue beli, gue cobain. Entah, mungkin tangan gue yang kegedean ya, itu udah size XL, udah ngepres banget lah, nggak awet, lama-lama sobek. Skoiko gue ini yang kayak gini, yang lama lebih awet, udah 1 tahun lebih, bawahnya belum sobek, baru apa namanya, ya baru sobek dikit, belum bolong gitu, maksudnya baru sobek dikit, belum bolong ya, kalau bolong kan sampai bolong-bolong, baru kayak baru baret-baret gitu doang. Awet banget menurut gue Skoiko tuh, makanya gue suka pakai merek Skoiko tuh, sarung tangan kayak gitu awet. Ya setahun lebih kan awet gitu, lumayan. Pakai buat touring, buat ini, ya amit-amit sih belum pernah kenapa-napa kan, belum pernah jatuh. Ya, cuma terhitung awet lah. Kalau nggak hilang aja kemarin, mungkin masih gue pakai lagi tuh, lebih bisa lebih awet lagi. Tingkat keamanan menurut gue lumayan. Ini di bagian tulang sini dia bahannya plastik dengan model karbon gitu. Terus di bagian jari juga ada karet agak tebel untuk pelindung begitu. Terus di bagian bawah bahan suede-nya tuh empuk. Di sini ada gerigi-geriginya dan di sini kalep gitu kayak kulit, dan ini bisa buat handphone touchscreen ya. Ini gue pakai size XL. Karena masih baru mungkin rada ngetat. Cuma lama-lama nanti dia bakalan melar. Kalau masih baru ya, namanya masih baru ya kan, masih peret,
Kemarin pas masih baru banget gue pakai gini buat ngerem gitu, handle agak apa ngetat gini buat mencet-mencet nggak enak. Cuma lama-lama udah mulai lemes dia busanya, karet udah mulai melar, jadi enak lah. Sarung tangan tuh menurut gue jadi hal apa ya, hal penting juga sih kalau dalam kalian motoran tuh, buat keseharian, buat touring segala macem. Ya satu, yang ngelindungi lu dari safety lah gitu, buat tangan lu kan. Ya kedua ya, buat dari panas juga gue. Kalau dulu tuh gue pakai sarung tangan cuma biar gak panas anjir, biar gak belang. Sarung tangan puncak, tau lu sarung tangan puncak yang 5 ribuan, yang bahan rajutan tuh warna hitam polos. Nah itu enak banget tuh. Tapi kan gak bisa main HP, pas bagian jempolnya digunting gitu, dibolongin. Jadi jempolnya nongol, bisa ngetik di touchscreen. Sarung tangan puncak tuh udah paling enak tuh. Cuma ya nembus juga sih kalau dingin. Kan bahannya dia bolong, apa rajut gitu kan. Jadi kisi-kisinya tuh gak rapet, gak tebel gitu. Cuma buat ngelindungin panas-panas doang mah enak. Iyalah wajib banget sarung tangan kalau menurut gue anjir. Apalagi kalau kalian riding jauh, gak pakai sarung tangan ya. Ya beda feel-nya gitu, pakai sarung tangan gak pakai sarung tangan tuh. Gue udah biasa pakai sarung tangan, jadinya pas riding gak pakai sarung tangan tuh gak enak gitu, ada yang apa ya, beda lah gitu. Mencet kopling, mencet remnya, ngegrip gasnya juga beda. Nah panas cok, siang panasnya kayak gini, sore ya kemarin hujan terus deras. Nah ini kayak sarung tangan yang dipakai nih cewek nih, sarung tangan gocengan tuh, itu yang gue maksud kayak gitu tuh, sarung tangan puncak. Dia cuma bahan bulu-bulu rajut gitu doang. Ya lumayan sih lindungin panas, cuma kalau dingin ya masuk-masuk juga. Aku pengen beli tank bag kayak gitu dah. Gue belum punya, gue tank bag anjir kalau buat touring. Jadi biar gak usah bawa tas gemblok gitu, kasihan yang dibonceng. Kalau pakai tank bag kan taruh di tangki, bawa baju secukupnya, enak banget. Habis mau pakai box-box gitu, mahal banget sih box. Box papa penir tuh gue suka tuh, yang bahannya kayak aluminium gitu, yang kayak si Edai. Asik box gitu. Ya jadi menurut gue glove tuh adalah salah satu hal yang penting ya buat dipakai saat riding, mau touring, harian. Melindungi lo dari ya dari benturan, dari panas, apa aja lah gitu kan. Wah iya, ini belum gue setting ke super wide ya, pasti ngezoom nih gambar nih. Anjir dah, kayaknya belum gue setting ke super wide dah nih. Baru nggak gue semalam habis gue apa namanya buat bikin video, gue mode ke 180 yang biasa, harusnya gue pakai super wide. Lupa lagi gue, pasti gambarnya nggak nge-wide nih. Mau wide tapi nggak super wide gitu loh, nggak kelihatan lega banget. Ya udahlah, segini dulu lah videonya, video ngopak ngobrol pagi ngelor ngidul ya, ngebahas tadi tips-tips apa, ngebahas sarung tangan lah. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan ugal di jalan. Jangan arogan. Gua Dio Disokin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share.